Mana tengah, tengah, tengah. Serasa di kota Tayub. Ya yo wong. Iya. Pancen ditoto. Nadianto ning pinggir tanggul. Heeh. Nek ngrungokke gendinge iki mau iki nuansane kaya nuansa jaman tahun 70-an. Betul. Wong mantu nanggap Tayub jogetan. Iya. Lho la iki ora iya. Lah biasane iki nek nang gone Tayub. Nek gone wong mantu to lho. Ono tarupe putri. Dadi tamu iki lungguh kabeh. Terus sing joget iki nyedak ngalungi sampur. Terus tamu ini melu ngadeg joget. Bener. Nah, mula jenenge wae lak Tayub. Tayuban. Tayub kuwi ditata ben guyub. Guyub. Guyub kuwi tegese rukun. Rukun. Mula kuwi penting kuwi. Terus wong joget apa kuwi? Tayub kuwi lak digone sampur. Tegese. Tegese wong uripe kudu nyampurnake uripe. Mula kan dadi nek kepengin uripe sampurna kuwi dikalungi sampur terus gandulke ngono apa? Tegese kuwi iki filosofine sampur iki mau lho. Artine. Mula sing jogetke lak noleh kiwa, noleh tengen, kuwi tegese guwaen tumindak sing ala, tanemno tumindak sing becik. Kuwi mung sak joget. Sak joget Tayub. Ana sing ngene mau. Heeh. Ngene iki apa? Kuwi telek apa udu? Mula wong joget iki lak mendak pisan, pendak pindho, terus nyewu. Mendak pisan, pendak pindho. Tegese mendak iki mendek. Sik wong joget lak dijukuk saka sabetan kae, cukup barang sing apik. Barang sing apik. Didelok, iki apik apa elek? Oh, nek elek guwak rono. Ngono, iki guwak terus sampur ki rono kuwi. Guwak ning ya inget-inget. Lah sejene joget kira ya ben ngrasane kok ya. Dadi ki ngene, ana hal sing perlu dirembuk. Mendekati akhir tahun. Tahunnya nang ndi? Tahunnya neng kene, kue rada cedak. Nah, lain mugi. Tegese iki tahun 2023 iki kan wis meh rampung. Iki kan wis November. November. Pas November kuwi wis Desember iki ngancik nang tahun 2024. Nah, 2024 kuwi ra berarti 2024 kuwi nang dhuwure terus engko dinciki ngono. Tegese arep memasuki lho, memasuki. Mlebu, mlebu. Mlebu. Berarti 2024 ana lawange. Ana, ana. Dienggo mlebu ngono. Malah ana udele barang. Oh, tahun kok iso ana lawange. Selamat tinggal 2023, selamat datang 2024. Memasuki tahun pemilu. Nah, tahun politik. Kuwi kudu hati-hati aja nganti golput. Mergo sing jenenge pesta demokrasi iki anane mung 5 tahun pisan. 5 tahun pisan. Nadianto beda jodoh Suloyo. Betul. Najan do bedo sing dicoblos, ning aja podo adu jotos. Betul. Najan bedo pendapat, aja podo pegat. Najan bedo penemu, aja podo padu. Bener. Mula gending Tayub ki mau wis merengku palampi toto. Tayub ditoto ben guyub ben rukun. Negara iki ya kudu ditoto, kabeh ben rukun. Ngono lho. Nah, sing perlu diberitahu. Nah. Kuwi golongan
pemuda-pemuda pemilih pemula. Jadi pemudine ra entuk milih. Tegese iki nom-noman iki lho, ya. Lah jarene pemuda, nek pemuda iki ra lanang. Ya pemuda karo pemudi. Generasi muda sing duwe hak pilih pemula iki lho, sing nyoblos dhisik pisanan iki lho. Dadi kelahiran 17 tahun. 17 tahun umur 17 tahun. So tanggal 14 Februari kuwi. Kuwi nek wis umur 17 tahun entuk nyoblos dan duwe hak pilih pisan. Nah, diantar rung DKTP. Ya ora apa-apa, tapi entuk dispensasi saka kelurahan. Sing wis jenenge pas tanggal 14 Februari kuwi umure genep 17. Kuwi wis entuk hak pilih senajan to urung duwe KTP. Ngono menunjukkan kartu pendaftarane. Nah, ngono lho. Terus milihe ya sing cerdas. Sing cerdas. Sangka hati nurani dhewe. Aja nganti gampang kepilut serangan subuh. Wah, aku malah ndek bengi pisan serangan subuh. Serangan subuh iki. Oh, iya, ya kayak bengi malam Jumat ta ya. Iya, karo Mbak Yumu. Mbak Yumu iki sik tak serang to. Wah, ora. Telat sewengi tek. Infone apa? Info bahwa sesungguhnya ora. Iki malam ini kan ketoprak sayembara. Ya nek sesuk ya wis bubar ya malam ini kok. Maksude menginfo neng penonton ben supaya ora bingung. Apa to pertanyaane mau? Pertanyaannya siapakah tokoh pembunuhnya? Siapakah tokoh pembunuhnya? Nanti akan kita kumpulkan pada H min satu adegan terakhir. Piye to ki? Amin satu ki kepiye? Amin satu ki. Maksudnya kuwi sebelum adegan terakhir. Nah, menjelang akhir pertunjukan malam hari ini. Ora kok amin satu ki berarti ndek ingi pisan. Dadi diperhatikan, dicermati tokoh-tokoh yang diperankan pada malam hari ini aja nganti kleru pamili. Misalkan tujuh adegan sing mateni aku bleng. Nah, pada adegan yang keenam nanti perhatikan, disitulah ada jawabannya. Yeah. Nah, terus yang adegan ketujuh, bukti jawabannya. Nek orang memperhatikan, ra bakal ngerti. Berarti penonton malam ini juga diberi PR. Mm-mm. Jadi yo. Nanti pulpen akan kita dumkan. Oh, jadi kau nggak tega adegan enam. Iya, nanti toh, akan kau pertama akan ditumi bulpen semua. Domleh kabeh sing ono. Kau depan renem dene. Ayo mesake. Lah kepiye kok ya wong nontonan nek kon nonton apa. Niki kejaba hadiah ning ya penggemar budaya. Oh, nyatane iki mau ya ono sing gawa lemper. Jada. Ono sing gawa jada. Nyatane aku ya entuk. Iki ya dhele dong yo kadentuk kabeh sing kae. Lho ki sangka. Lho kan malah loro. Sangka tresnane Bu anu Bendang Tis. Mula kuwi. Nek jate kene Bu Gina. Nah, kuwi sangka tresnane karo awake dhewe. Iki uga ana rasan-rasan. Niki anun, Bapak RRI Solo iki ora bakal kepaten obor babakan tokoh wayang lan ketoprak. Heeh. Ya. Sebab e iki wakil ketua komisi 1 wis melu ketoprak, melu wayang. Kepala LPP RRI melu. Wah, kok direktur utama we melu ketoprak lho. Lah iya. Kuwi anggarane sing urung akeh. Dadi iki mbok menawa bibar iki terus engko ana berkelanjutan lagi. Berkelanjutan, ana penerimaan tenaga baru. Butuhmu apa? Lah, wis. Ah, butuhe pemain. Pemain. Pemain toprak wayang. Wayang. Sing nabuh niku nggih niku ah niku rek gak. Ngeten-ngeten rek niku wong wong jaba. Lah niki jaba kabeh niku. Pembantu siap. Lah niku mengi wangi lah lek lek dedek nggih ming siji niku lah. Eh sing ngereri ngacung. Halo ming tiga niki, gak mongko niku butuhe 17. Se, biyen kae tahu diusulke klip one kurang. Nggih, kula sing usulke kalau Pak. Nggih, nggih lho, Pak Dirut. Nggih, kula nyadet nggih. Ampun. Pun saku. Lho nyadet mangke kula usulke malih. Nggih, ora sing nentokke anggaran mriki. Ketokane tenan kene iki. Nah, iki klebu klambi niki ra nggih ming cilian iki. Cilian.
Ojo ngomong-ngomong. Ngisi-ngisi, iki ora silian. Lah piye? Sewan. Kok sewan kuwi iso iki lho. Disili. Nek klambine gawe dhewe malah ra ganti-ganti. Nggih. Nyewa wae. Oh, ngoten. Lah ini solusi yang bagus. Solusi yang bagus. Monggo dianggarke nggo nyewa. Oh, anggarke. Ini temen rek luar biasa pada malam hari ini. Aturaken panuwun, patut berbangga. Nggih. Lan Kanjeng Resi sampun kersa rawuh lan mertinju para kawula. Mbeleh wonten kawigatosan. Iki lakon apa toh? Kok enek pangeran Diponegoro? Mula nek anu iki wis melu latihan. Iki iki kok ora pangeran Diponegoro. Lah apa? Paran para Telaga Muncar kuwi Sang Resi. Oh, ngaturaken sungkem Sang Resi. Cengengesan. Ana kene arep cengengesan ra apa-apa wong ora dikapak-kapake. Kene hitungane partikler kene iki. Ning ewangi, ya matur nuwun wis. Sak atase partikler ning tetep bantu. Tetep bantu. Oh, tetep setia karo RRI kok. Monggo. Dadi ngene paman-paman kabeh. Nggih. Awake dhewe iki wis sasi apa to iki? November. November. November, Desember, Januari, Februari. Februari iki mengko negarane ae dhewe iki arep ana duwe gawe. Duwe gedhen-gedhen. Duwe gawe gedhen. Nggih. Limang taunan pisan. Nggih. Ya kuwi sing diarani pesta demokrasi. Pesta demokrasi utawa pemilu. Pemilu kuwi mujudaken sarana demokrasi. Ngaten. Nek neng kampunge dhewe neng RT pilihan RT ya wis lungguh kabeh mubeng ngono terus dikopyo di anu sapa sing dadi RT wis pilihan langsung rampung nggih lah nek sak Indonesia lem lungguh mubeng neng di ora iso lah nggih mula nganggo sarana pemilu. Pemilu kuwi tujuane kanggo milih para wakil-wakil rakyat Yat. Ing antarane neng tingkat kabupaten utawa kota, yeah. Provinsi, lan pusat, lan uga siji meneh Dewan Perwakilan Daerah. Sak provinsi niku onone mung wong papat. Sak provinsi niku. Sak provinsi papat niku DPD niku. Oh. Nah, jadi saben provinsi papat anggotane utusan seko provinsi. Perwakilan provinsi. Yeah. Nah, anu. Nyun pangapunten kula tak ngadeg kok gringgingen aku. Ngadeg. Oh, mawon. Wong lungguh lagi rong menit wis gringgingen. Lah menika sampun kenging asam uratipun. Ora. Aku ki le ngumpat ngampet ki nggunaket nggona mesake nika lho, wetenge gedhe. Nek le wetenge ra apa-apa. Lah piye? Pirantine kejepit. Piranti opo? Piranti obeng. Monggo, pun lajengaken. Ya, tak teruske. Ya kuwi pemilu sing 5 tahun sepisan kuwi arep di anakake tanggal 14 Februari. Dinone Rebo. Ya, dino Rebo apa ya? Waduh, lali. Rebo Pon. Rebo Pon. Nggih. Yeah. Dino Rebo tahun 2024, sekawan likur, 2000 sekawan likur. Mula saka kuwi kami atau kita menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia itu berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya, jangan sampai tidak digunakan hak pilihnya, karena ini adalah merupakan kesempatan untuk menggunakan hak pilih kita mewujudkan demokrasi di Indonesia. Yeah. Termasuk yang di luar negeri. Termasuk yang di luar termasuk negeri. Termasuk RRI ini didengarkan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada seluruh yang dunia. Di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Sydney, ada yang di Belanda, bahkan juga ada yang di Inggris. Suriname. Suriname juga ada. Mudah-mudahan warga negara di luar negeri juga turut serta mensukseskan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Amin. Sukses untuk bangsa Indonesia. Anane iso nyebar tekan sak donya kuwi salah satunya ya mergo Pak Dirut iki. Pak Resi. Kang Resi. Kalih. Anggih wong Pak Resi iki bendina kutuk teko kutukane teko ngendi kuwi. Maksude iki menginformasikan. Mong yo mung siji, pokoke kabeh warga kudu menggunakan hak pilih. Suara kita mahal harganya. Dan tetap menciptakan situasi yang kondusif. Kondusif. Yeah. Tetap aman. Terkendali.
tercipta demokrasi yang baik. Monggo. Dan satu lagi. Kepada semua saja warga negara Indonesia, apalagi warga negara Solo ini, gunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari. Memilih pemimpin jangan karena iming-iming, tetapi dengan hati nurani. Kira-kira pemimpin yang nanti akan membawa Indonesia lebih baik itu, itulah yang perlu dipilih. Nah, RRI selalu, Pak, selalu mensosialisasikan hal-hal seperti itu. Kita setiap tidak berpihak, tetapi mengenali pemimpin yang akan dipilih itu perlu sekali. Nah, RRI selalu berada di garda terdepan untuk hal-hal semacam menginformasikan. Menginformasikan. Mengatakan ya, Pak Jirut. Leres. Dados RRI menika, Bapak Ibu, gadah program-program ingkang manfaatipun nggih menika informasi, diseminasi tentang pemilu, memprogram gerakan memilih cerdas, program apa live chat music, mereka orientasi ini pun supaya para calon pemilih itu semakin ini, semakin aware ya tentang peristiwa pemilu ya, pokoknya tadi jangan lupa ya 14 Februari supaya datang, supaya partisipasi pemilih itu tinggi. Dan kedua, itu bisa menghasilkan figur-figur yang berkualitas, betul, yang sudah cetok. Nah, itu penting sangat, Niko. Boten beli kucing dalam karung, enggak cetok. Ampun. Kita harus mengenali dulu siapa yang akan kita pilih. Nah, latar belakangnya bagaimana. Kredibilitasnya bagaimana. Tidak hanya memilih presiden loh, memilih caleg pun begitu, caleg yang sudah kita kenal dengan baik. Betul. Karena kita pasti akan tahu, kan gitu. Nah, mudah-mudahan. Lain neng iklan layanan masyarakat RRI kayak narinya lebih mungkin sopo wonge, piye reputasine, serawunge kepiye. Betul. Nah, karena akan memilih menjadi sebagai calon wakil-wakil rakyat yang akan nanti melanjutkan perjuangan kemajuan bangsa Indonesia. Setuju. Nggih, leres. Ya wis. Ngaten. Diteruske anggone padha. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Monggo matur nuwun sanget. Monggo, Bapak. Sing jenenge informasi dari RRI itu memang betul-betul akurat ya, tidak, dan bisa dipercaya, tidak hoax ya. Terus ki aku ayo menginfokan kepada penggemar budaya bahwa hari ini tanggal 3 pementasan ketoprak sayembara ya. Tanggal 10 November itu ada pementasan wayang orang jajah desa Milangkori di sini. Yoneng gini. Terus tanggal 14 dan sebagainya itu rutin seperti biasa. Dan hadiah menanti seterusnya. Yeah. Tepuk tangan untuk RRI dan seluruh penggemar dan pemirsa RRI Surakarta. Dan betul, pendengar Pro 4. Ya ramung Pro 4 toh. Pro 1, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Ya. Dan ini ada tamu dari Parangjoro. Umur Dianti beserta ibu-ibu Parangjoro, tepuk tangan untuk ibu-ibu Parangjoro. Amin. Nah. Tidak hanya yang dari Parangjoro, dari Klaten juga ada. Iya. Ono ki mau sore-sore ono sing ngunduhi dondong barang kok ngawir ini. Heeh, ngunduhi dondong kok. Weh, ya. Ya bot-bote tresnane karo RRI Surakarta. Saiki ngrembug bab kuwi mau rampung. Heeh. Ki saiki ngrembug momongane dhewe. Heeh. Aku ki sok ki jelih nonton bocahku. Lah piye to? Ha isine iki mung turu. Oh jenenge bocah nom ya lumrah kaya ngono iki wong ring dibutuh kok. Ora dibutuh kepiye wong iki, lah ya kok wong urip iki kepiye carane sok ben carane golek butuh iki kepiye ngono kok mung turu apa ya iso rampung. Yo karek sik ngomong to ya. Lah sik ngomong awake dhewe. Lho nang malah tak ajari ndablek kok malah kok. Lho kae lagi malah lagi tangi. Kene.
Wong tangi turu kuwi kaya ngono kuwi. Es. Ning gumunku nadyan tong tangi turu ning kok ya malah saya bagus. Yang yu mesam-mesem kok ketemu bedangane ae. Oh ya wong iki melu-melu dangir opo pek. Rene Joko Temu. Kancane wis teko ngendi-endi agek tangi turu iku lho. Lek-lekmu wis mlocot kabeh. Malah kono lagi tangi. Ngene. Ning ngarit wis mau lek. Hah? Ngarit. Ya wis to. Ning ngarit golek kayu, meteli payu sakmono pirang-pirang lho malah turu kae karemu iki kepiye. Ya aku ngaturake panuwun nek wis tandang gawe iki. Panuwun kok diturke kok wong sono. Tandang ilik-ilike. Ngene lho. Pripun lek? Aku tak takon. Kowe gek wingi kae pamit turu. Ngomong kesel terus mapan turu bareng kene nunggoni wong telu nunggoni nggonmu turu lah kok nganti seminggu ora tangi iki ora mesake aku karo kakang-kakangku. Amongko kene gugah ya ora wani mesake jane kowe iki turu apa ngopo ngono lho tak takoni tenane tak critani lek piye cerita tak critani ya lek reka daya lan guna ya nek men untuk mesti tokan rampung-rampung kok. Aku turu iki kok ora karepku dhewe iki. Turu kok ora karepe dhewe iki. Wis karepe sopane iki aja biyen ta le. Omatang opo ngaten. Turu kok ora karepe dhewe. Terus piye? Terus piye? Iki tenan aku rumahku. Heeh, piye? Turu. Ngerti-ngerti kok ngerti-ngerti krasa kesel ngantuk. Kaya nek sing ngongkon rumangsaku ngono. Ana sing ngongkon. Kaya ana sing ngongkon. Terus turu. Turu angler. Aku kok ora tau nek ngongkon turu to. Nek ngongkon mesti kon ngangsu, kon golek kayu, ngarit. Terus meneh takon meneh piye saben tangi turu kok wajahmu pasuryane mencorong yo malah saya bagus awakmu yo saya keker kuwi jane ngopo ngono lho turumu ki tak critani meneh lek dadi lek turu seminggu heeh turu seminggu sing jarine seminggu ki mau ya aku ki ngimpi ngimpi lah ning pangimpen kuwi aku digula wentah karo wong. Diopeni wong. Diopeni wong. Ning mbuh wonge kuwi sapa? Wujude samar. Aku yo ora ngerti. Wujude samar. Kuwi sajroning impenmu. Sajroning impiku. Lah terus Pak Banjire piye? Lah ning kono kuwi aku diajari olah kanuragan. Diparingi kawruh, kae ngelmu kasekten. Dikae ngelmu kasekten ngono. Mula lek utangi iki awakku rasane enteng kaya kaya bar nek wong layon ngono kok wong meguru utawa sinau kok ning nggon ngimpi iki apa ya iso dibuktekke. Iya aneh cah iki asine. Golek ilmu kok lewat turu. Lah iya, aku iki ya gumun. Sik buktine apa buktine? Buktine kuwi endi buktimu? Nek kowe nyata-nyata di olah kanuragan ora percaya. Lah mung turu. Mulih arep percaya kok ngendi wong. Iki iki ana wit cacah 1 2 3 4. 1 2 3 4. Salah 1 brokno. Ning aja nganti nyenggol. Ngono. Coba sawangen kae le. Kae coba sawangen ya. Ambruk saoyote lho. Ora percaya aku, ora percaya. Tetep urung percaya. Paling ngene. Paling saoyote lho. Ambruk kena angin paling. Mbok menawa kena angin wong lagi sumutan lu sing manu. Liyane, kasekten liyane. Iki tanggul. Kayo lek ana tanggul. Coba lek rek daya lan lek guna. Heeh. Sawangen sing kaduan kae. Ana ing kaduan kae sawangen. Saiki lemah tok kapake. Kene mung gedruk lemah kok kono iso ambyar. Wel. Ora. Jane
Muri-muri wong ngendi? Lelene mobil, lelene mobil. Ora. Oh iya. Tak deloke sikile. Apa sih rung percaya lek? Coba ngene. Aku rung percaya. Aku rung percaya. Iso ra iki? Sisike diblodosne. Kae, sing klambi abang kae ngedepme kae. Ben ben ngentut iki sapa lah ayo. Ya aja. Ben ngentut. Gak wani. Wong kuwi kanuragan iki dienggo kabecikan kok. Yo meng ngandudone. Terus sing mulang kowe kuwi mau sapa? Aku yo ora ngerti, Lik. Pawongan kuwi mau sing gula wentah aku ki aku yo ora ngerti. Apa kaya aku ngene iki? Kaya aku. Sik, mulang iki apa nganggo omong apa ora? Nganggo ngomong. Terus dawuhi apa? Sing kaping telu aku didawuhi. Heeh. Sik tak eling-eling sik, Lik. Eling-eling. Aku melu ngeling. Serapati cerdas iki. Lagi parti kandhani kok sing eling-eling. Lah wong yo nggon ngimpi lho. Kon sowan ning ngersane Pangeran Widyatmoko. Lah kuwi sapa terus ning ngendi? Pangeran Widyatmoko ki wong ngendi? Lah anone aku crito ki mbok menoh lek-lekku ki ngerti kok. Aku yo mergone ora ngerti. Ya wis, ngene. Iki sak mestine to, Lik. Kowe krungu. Nah aku tau tepung ki Pak Widi. Oh, beda. Widyatmoko. Pangeran Widyatmoko. Pangeran Widyatmoko. Ya. Ngene. Nek kowe dikon didawuhi kon sowan utawa suwita golek sisik melik papane ngendi? Papatnya aku ya ora ngerti. Engko nek nang dalan tak mesti ya ning praja. Apa kowe turu neh wae ben kesisan? Kon turu ram turu meneh. Lah kene turu kene kok. Lah kene dadak golek kira ya iso ya angel. Ya mbok menawa ngene lho. Iki ora iso dijal. Mbok menawa ngene lho Kang. Miturut ati nih, berarti kan ono sing duduhke mbok menawa awake dhewe ngetutke wae. Nang ndi kok ditutke? Nek kentek atimu kan. Kentek atimu nang ndi? Aja adus-adus Pak aku yo, Lik. Ya. Kene. Maksud iki mah aku awake dhewe ngetutke nang mburine. Lah kudu nek aja adus-adus iki kudu nempel. Yo, ati-ati. Ayo. Ayo ditutke. Aneh-aneh wae kok saiki. Wong kok